Informasi lainnya, Saudara, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dilaporkan dirusak orang tak dikenal. Total ada 8 lokasi baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang dirusak. Dalam kasus ini, Bawaslu telah menerima laporan dari DPC PDIP Pangkal Pinang. Menurut Bawaslu, pengurus DPC PDIP juga telah melaporkan perusakan baliho ke polisi. Kami menerima laporan aduan dari pihak pelapor itu pengrusakan alat peraga sosialisasi yaitu capres dan cawapres dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di seputaran Kota Pangkal Pinang. Artinya laporan ini sudah kami terima. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan belum mengetahui soal perusakan baliho dirinya di Bangka Belitung. Ia akan mengeceknya terlebih dahulu. Tetapi Ganjar menyatakan pihaknya menyerahkan kasus perusakan baliho kepada aparat penegak hukum. Kompas TV, Rumah Pemilu.